wal adlu fir ridha wal ghadab. Kebenaran dan kebaikan sepertiga dari seluruh kebenaran dan kebaikan berasal dari berlaku adil, baik ketika kondisi ridho maupun ketika kondisi marah. Nduk enak hati ambek gak enak hati podo adil. Ini kalau bukan nek dereng qomah, qomah niku wis jejeg atine. Nek atine durung jejeg mboten iso adil fir ridha wal ghadab. Sampeyan ukur dhewe kondisi seneng ambek gak seneng ati niku padha, yaitulah adil dalam arti sesungguhnya, yaitu gak pilih kasih niku. Adil niku jejeg, tidak condong kanan, tidak condong kiri, tapi cuecek lurus benar-benar karena Allah, sebab memutuskan atau memutuskan perkara atau menentukannya itu dengan Allah, tidak dengan nafsu. Niki tiang istri lemah. Oleh nek kondisi ghadab niku sulit menahan lisan. Wis njaluk pegat ae. Napa ana jeniku? Nek kondisi gak enak ati murid-murid wis pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Napa kok rata-rata ngoten? Tapi nek tanggal 6 ayo anu mepet ae. Ini jenenge gak adil, gak adil, gak podo kondisi ngene ambek ngono gak podo. Ah niku wong wedok secara umum. Ngene kok terus muncul lagu Abang Beruang Aku Sayang. Abang tak beruang aku tendang. Ini gak adil, itu namanya tidak adil. Gak adil niku gak krana Allah, tapi krana nafsu. Nek krana Allah, abang beruang maupun tak beruang tetap aku sayang. Nah niku adil. Sing luweh adil maneh, abang beruang aku sayang, abang tak beruang semakin. Oh, gak setuju ya? Repot nih. Tingkat tinggi. Abang beruang aku sayang umum. Umum. Kono-kono yang ngono. Tapi yang kedua, abang tak beruang tambah aku sayang. Ini khusus. Umumnya ditendang. Nah, ini kok gak ayah wis murid asofa temen wis. Sing ngacung sing ngono. Drengo ana. Banyak para suami yang mengeluh tentang istrinya yang tidak adil. Nek wis wayahe tanggal 15 ke atas niku wis kasihanilah daku. Kasihanilah daku. Lagu ini sing melu-melu.
Arti adil itu sangat luas, meliputi semua segmen. Pokoknya dua hal, dua kondisi yang berbeda pancet. Nah, ini kok adil. Nyekel duit akeh ambek gak nyekel tetep ngaji ae. Tetep semangat menjalankan perintah Allah. Rezeki lancar, rezeki seret. Tetep waya salat-salat, waya ngaji-ngaji, wayahe tartil-tartil, wayahe pancet. Nah, ini kok adil. Adil itu jeru ambek jobo podo istiwa baina sirri wal alam. Atine A, lambene A. Ah. Atine nggih, lisane nggih. Niki podo, jeru ambek jobo podo. Zahiruhu yadullu ala batinihi. Luarnya menunjukkan dalamnya. Meni-meni aku pas gak iso golek duit sampai anak tetap sayang aku adik nggih mas lambene tok niku padahal atine petutut. Selalu a'dalun nas nabiyuna, manusia teradil, manusia yang paling adil, min ladun adama ila yaumil qiyamah, nabi kita. Kemudian kalau umat Muhammad setelah nabi kita adalah Umar bin Khattab. Sahabat yang terkenal adil. Bukti keadilan nabi dalam hal jinayah adalah bersabda dengan lantang, "Lau kanat Fatimah, lau kanat binti Fatimah sarakat laqata'tu yadaha." Seandainya putriku Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini ki adil, gak pandang bulu. Karena tidak gak mergo anake terus gak mergo bapak anak ngoten mboten, atas nama Rasulullah, atas nama Allah menjalankan hukum atas nama Allah. Bisa tetap tegak di dua kondisi. Kondisi sukacita dan kondisi duka cita, kondisi gembira dan kondisi sumpek. Oke, dua kondisi bisa tetap sama. Itulah adil.